aja. Aduh, nggak tahu lagi ngomong apa. Yang selama ini saya tunggu sudah tiba, penghargaan silver dari YouTube. Tadinya saya sempat kaget karena abang ini dari siapa namanya, bang? Taufik ya. Tiba-tiba nelpon saya bilang ada kiriman paket untuk saya. Saya kaget karena selama ini saya merasa tidak pernah ada memesan produk, kan gitu, bang? Siap. Rupanya kiriman saya dari YouTube dikirim lewat JNE. Karena selama ini sebetulnya YouTube tuh kalau ngirim-ngirim sesuatu, jadi saya agak shock sedikit. Ini apa betul dari YouTube apa bukan gitu? Dan saya tadi sempat naik tensi sedikit sama abang ini pas waktu telepon. Saya curiga ini penipuan atau apa begitu. Jadi di sini, bang, saya minta maaf, bang, ya. Siap, nggak apa-apa, Pak. Siap, siap. Sebetulnya saya nggak ada maksud apa-apa, bang. Siap, tadi saya agak ini aja. Nggak apa-apa. Kami selaku kurir harus melayani. Iya. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mantapnya adalah ini barang masih di bandara tadi. Saya sudah ditelepon duluan. Jadi begitu saya pastikan kalau barang dari YouTube, saya langsung telepon abang. Saking gembiranya, saking senangnya, saya langsung jemput ke bandara. Jadi teman-teman, apalagi ya. Ya inilah, sampai jumpa di video berikutnya. Dan kepada dan abang, ya. Bang, apa tadi, bang? Taufik, Pak. Bang Taufik, ya, saya ucapkan terima kasih banyak, bang, ya. Sudah susah payah mengantarkan paket saya. Selamat, Pak Abdul, ya. Oh ya, bang, video kita ini boleh masukin video tuh, bang? Boleh, ada di, bang, ya? Ada. Oke, bang. Terima kasih banyak, bang. Mudah-mudahan sukses, Pak. Amin. 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 Oke, bang. Abang juga semoga sukses. Ya. Selamat beraktivitas. Ya, bang. Terima kasih, Pak. Ya, bang. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai di tempat kediaman saya yang sangat sederhana ini. Dan selanjutnya, mari ikuti video ini. Kita akan coba melihat apa isi dalam kotak ini. Inilah kotaknya. Ini mohon maaf videonya karena ini HP saya HP yang model lama, mungkin kameranya kurang terang. Seperti inilah bentuknya. Ini kalau kita lihat dari apa nih, depan atau belakang nih. Nah, ini dari depan. Nah, kemudian nah ini dia. Kotaknya warna hitam. Isinya kita belum tahu nih, teman-teman, apa nih. Apa isinya nih, penasaran sekali. Oke, lanjut aja, teman-teman, kita buka sekarang. Itu dia. Oke, kita buka ini surat dari bukanya. Apa isinya, teman-teman? Ini dari JNE nih. Nah, ini dia. Oke. Supaya jangan penasaran. Aduh, gimana nih? Jelas nggak videonya? Ayo, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya ini? Oke, ini ada surat dari YouTube. Apakah anda ingat subscriber pertama anda, subscriber ke-100 anda, atau subscriber ke-100.000 anda? Kemungkinan besar anda mengingatnya. Kami tahu anda pasti akan mengingatnya ketika mendapatkan subscriber ke-100.000 anda. Hormat kami, Susan. Apa ini, Susan? Bos Kiki, CEO YouTube. Ini langsung dari kiriman dari YouTube. Apa, bang? Oke, ini dia, teman-teman, suratnya. Kemudian ini ada ucapan selamat nih. Selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang anda raih. Dengan bangga kami sampaikan
pengakuan atas prestasi Anda dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Rick. Jika penghargaan yang Anda terima rusak selama pengiriman atau jika Anda memiliki pertanyaan apa saja, jangan ragu untuk menghubungi kami di YouTube Creator at societyaward.com. Ah, ini dia. Ucapan selamat. Nampak? Oke. Sekarang inilah silvernya, teman-teman. Nampak loh? Ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Bentuknya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Kita buka dulu. Nah, ini dari depan. Nah, tulisannya apa ini? Presented to Amin A2M Studio for facing 100,000 subscribe YouTube. Nampak nggak? Iya. Ini dia. Ini ada tanda apa namanya, tanda play di YouTube tuh. Nah, seperti ini. Perak ya, warna perak nih gua. Perak. Silver. Silver. Oh, silver. Ah, warna silver. Nah, ini dia. Ini belakangnya. Pergantungannya ini. Nah. Oke, teman-teman. Oke, taruh dulu. Selanjutnya ini apa nih? Ini ada apa, bahasa Inggris? Saya nggak tahu pula bahasa Inggris ini. Nah, inilah dia. Kemudian ini apa nih, ngoh? Dibuka nih, ngoh. Oh, inilah vlognya. Iya, betul. Nah, ini bersih. Oke, teman-teman, dulu dia bawahnya lagi. Oh, ternyata enggak ada lagi. Nah, ini lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, mantap. Oke, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton di channel Amin A2M Studio. Jadi kali ini penghargaan ini ditujukan untuk saya, namun dalam hati kecil saya sesungguhnya menganggap kalau penghargaan ini sebetulnya bukan hanya buat saya, tetapi penghargaan ini patutnya untuk kita semua. Karena apapun ceritanya, pencapaian yang sekarang kita raih ini bukan hanya karena upaya saya sendiri, tetapi juga atas berkat dukungan dari teman-teman semua. Kalau bukan dukungan dari teman-teman semua, silver ini nggak ada nih, nggak dapat nih. Jadi saya sangat bahagia sekali hari ini, senang sekali, dan saya berdoa semoga kebahagiaan yang saya rasakan saat ini juga kepada teman-teman merasakan kebahagiaan yang sama. Oke, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang penasaran kalau selama ini saya membuat konten itu pakai alat apa, sebenarnya saya menggunakan organ tunggal yang mereknya ini dia, Teknik KN2400. Nah, ini keyboard zaman ini, teman-teman, keyboard lama. Jadi alat inilah yang selama ini saya gunakan untuk membuat konten karaoke. Kemudian ada satu lagi laptop, dan laptopnya juga punya zaman semua. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya ada maklumlah kepada teman-teman, sebab mungkin karena keterbatasan kita sehingga kualitasnya mungkin kurang bagus atau bagaimana, ya padanya. Jadi saya ini adalah orang yang berprinsip apa adanya, bekerja apa adanya, mengoptimalkan apa adanya, sedaya mampu begitu, dan tidak pesimis, tidak kecut dengan alat-alat
yang ada. Nah, ini yang ada, ini saya manfaatkan dengan maksimal, semaksimal mungkin. Jadi itulah adanya teman-teman, seperti yang ada di konten kita itu. Kalau kurang-kurang, ya harap maklum aja lah. Dan insya Allah ke depan kalau ada kemudahan, semoga ada peningkatan. Inilah yang selama ini menemani saya ini. Ini dia. Keyboard nih. Ini saya kemana aja dia selalu ngikut nih. Setia dia ini. Jarang rusak. Berapa pernah rusak teman, kategori jarang lah. Kalau untuk alat elektronik, dia selalu menjaga karir saya, menjaga karir saya. Dan apapun ceritanya teman-teman, yang semuanya tadi kita sudah ceritakan di atas, itu semua tuh tidak luput dan tidak lepas dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci utamanya. Karena Allah lah, karena Allah mengizinkan, makanya terjadi. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, maka tidak ada yang terjadi. Jadi bagi teman-teman pemain YouTube yang lain, YouTuber yang lain, semangat terus membuat konten, jangan mudah putus asa, buat terus konten sebagus mungkin, sedaya mampu kita. Ingat teman-teman, sedaya mampu kita. Jangan dipaksakan di luar batas kemampuan kita. Pede aja teman-teman, yakinlah kita manusia hanya berusaha, yang menentukan semua itu adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan, dialah yang memberi rezeki. Kita hanya sifatnya berupaya, berusaha. Selebihnya Allah lah yang menentukan. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai YouTube, semangat terus buat kontennya. Sedaya mampu kita. Kuncinya itu, kalau saya itu sedaya mampu. Inilah alatnya. Ini alatnya. Ya sudah. Kalau dibilang enggak bagus, ya mau gimana? Inilah alatnya. Mungkin juga ilmu saya terbatas. Jadi ya sedaya mampu dari segi peralatan dan sedaya mampu dari segi kualitas ataupun pengetahuan yang saya miliki. Jadi kalau masalah bagus tidak bagusnya, ya itulah apa adanya. Cuma jangan lupa teman-teman, ada Allah, ada Tuhan yang mengatur semua ini. Jadi itu aja supportnya, jangan putus asa. Apalagi ya, ya ucapan terima kasih juga yang sangat paling dalam, terkhusus kepada kedua orang tua saya, karena berkat doa mereka juga. Mereka sering berdoa untuk saya, semoga dilapangkan, dimudahkan urusan, dan insya Allah Allah mengijabah doa mereka sehingga saya merasakan seperti yang saat ini. Jadi terkhusus kepada kedua orang tua saya yang ada di kampung, ayah, mama, saya ucapkan terima kasih. Ayah, jaga kesehatan, mamak juga banyak istirahat, banyak ibadah, jangan tinggal-tinggal ibadahnya, berdoa terus untuk kami, anak-anakmu, dan untuk diri sendiri juga. Ayah, mamak, terima kasih jasamu tiada tara. Dan juga spesial kepada istri saya. Istri saya juga adalah orang yang sangat mendukung sekali dalam kegiatan ini. Dialah yang mensupport saya, yang selalu memberi saya semangat. Keadaan susah, senang, kami rasakan bersama. Sebetulnya dialah bosnya ini, dia jenderalnya. Cuman dia malu masuk kamera, enggak pede dia. Saya juga enggak pede, cuma ya, ini anak saya ini yang nomor berapa nih? Anak ke berapa nih? Nomor 2 ya? Nomor 2. Ya. Teman-teman, bye. Ini udah betul-betul nih. Assalamualaikum.